energi tiga mata angkola akan membuat vlog tentang pahat hari. Pahat hari adalah pangan sehat dari halaman sendiri. Ikuti vlog kami terus ya. Sahabat karakter, jika ingin mengonsumsi makanan sehat, tidak perlu lagi dengan harga mahal. Kita bisa mendapatkan pangan sehat dari halaman kita sendiri. Apalagi harganya juga murah dan terjangkau loh. Iya sahabat karakter, dalam kurikulum Merdeka, kami sudah melakukan pahat hari, yaitu pangan sehat dari halaman sendiri. Di sekolah kami sudah menanam tanaman yang kaya akan vitamin dan manfaat, yaitu kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, dan sebagainya. Sahabat karakter, kami memanfaatkan pekarangan sekolah semaksimal mungkin untuk menanam sayur mayur dan sebagai makanan sehat dan bergizi. Sahabat karakter, nantinya hasil panen kami sebagian kami konsumsi sendiri dan sebagiannya lagi kami akan jual sebagai pembelajaran bagi kami untuk kewirausahaan yang ada di sekolah kami. Sahabat karakter, usaha pembuatan perkebunan sayuran adalah yang pertama pembibitan, yang kedua perawatan, dan yang ketiga panen. Hasil panen kami jual pada saat gelar karya. Gelar karya diadakan di sekolah kami untuk semua elemen yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan pengurus sekolah dengan tema pemilihan yang kedua P5 Kurikulum Merdeka yaitu kewirausahaan. Nah, jika sahabat karakter ingin memperoleh makanan sehat, sahabat karakter bisa mendapatkan pangan sehat dari halaman sendiri. Kita bisa menanam tanaman yang kaya akan vitamin dan manfaat, dan lebih terjamin dan ekonomis. Mari optimalkan halaman kita!